Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat soli dan solihah. Bertemu lagi dengan kita di sini. Kali ini kita akan melanjutkan wisata ke Tanah Lot Bali. Ikutin ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Ingat ya teman-teman, subscribe itu gratis. Iya, subscribe itu gratis. Karena dari subscribe teman-teman semua, kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih ya untuk subscribe-nya. Nah, sekarang kita masuk ke keluarnya tangannya di belakang ini. Tengok nih, keren ya, bagus ya teman-teman. Bagus ya kak. Nih Tanah Lot. Let's go. Apa? Oh sini dulu. Ya sini ya. Masya Allah kakak tuh bagusnya. Hai. Tanah Lot. Hai, hai. Bukan di shopping. Ayah. Tuh, kakak. Lihat sini dong. Adik mana, adik? Adik mana, adik? Sini. Adik. Dia prokes ya, mematuhi. Ya Allah, kak. Bagus banget ya, kak. Ini airnya tuh jernih. Ini air selokan ya, padahal. Adik. Iya. Dek, sini, Dek. Sekarang kita berada di lokasi Pura Tanah Lot. Nah, kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Nih, Dedek, Kakak. Say hi. Nah. Tempatnya bersih, Nah. Ya. Lemah. Kakak. Itu tangan tuh. Ya Allah. Ya, situ dulu. Ayo Kak, situ. Ayo video dulu. Situ berdua. Ya. Ya, sebentar Kak, saya video dulu. Helikopter. Udah helikopter. Itu Tanah Lot-nya sana, burunya. Kita lihat ya. Sini.
Kakak, Dede. Ada di sini. Nah, nanti lo kakak jangan sibuk helikopter lo. Oke, sekarang kita di Karang Bolong. Karang Bolong Tanah Lot. Ya. Oh, ini Karang Bolong dengan ombaknya. Jadi tanah lot itu sebenarnya dari kata tanah let. Ya, Bu. Kasih. Itu tanah yang lama dulu. Nah, informasi kaiturnya Bapak itu. Ada tanah let, tanah yang lama di zaman kerajaan Majapahit dulu ada resi orang pintar yang bertapa di sini. Berapa tuh karena ada sinar di sini terus bertapa di tanah Lot. Kalau tanah lot itu artinya tanah bagian selatan. Kalau lot? Lot itu tanah yang lama. Ini apa? Tanah Pange. Lot sama, karena biar mudah namanya disebut tanah lot. Aslinya tanah lot. Tanah lot. Tanah lot itu tanah yang lama. Dulu ada resi dari zaman kerajaan Majapahit. Ada sinar yang ada di sini ternyata berasal dari Jawa. Sinar sini terus bertapa, terus sebelum meninggal resi itu meninggalkan selendangnya, selendang warna hitam putih biru menjelma menjadi ular. Nah, ular itu supaya menjaga daerah sini. Nah, ular itu katanya bisa dijumpai di sini, di bawah sini. Ada benar? Ada, cuman ekornya katanya ekor kayak ikan. Ya, gitu. Masih hidup ya? Masih katanya bapak itu. Nah, itu ceritanya tanah lot. Tanah itu tanah bagian selatan atau sebenarnya tanah let, bahasa Balinya tanah let, tanah yang lama dari zaman saat ada resi yang bertapa bertahun-tahun di sini gitu. Hei mama, mana ularnya? Ularnya di bawah, nanti kita foto-foto di bawah.
Ayo tapi tunggu gerbangnya. Enggak ada nanti. Enggak ganggu. Ini nanti kita akan ke bawah. Itu puranya ada di bawah, nanti kita akan ke bawah ya. Sekarang kita menuju pura ya Pak ya. Ini pura tujuannya kalau pas ombaknya pasang cukup sampai di sini ya. Oh ya, ini pas ombaknya nggak pasang ya. Kita bisa turun pura apa namanya Pak, pura penghayatan. Pura penghayatan di sini. Nah kebetulan ombaknya belum pasang, kita bisa turun. Kita foto di mana Pak? Oh, di sini aja. Oke, pas penghayatan ombak. Maju lagi dikit Pak. Maju lagi, maju lagi. Wow.
di. Oh iya, mana ya itu ya? Kita berada di Tanah Lot. Senang ya? Ya nih, dari ombaknya nih, ya. Dari ombak. Tanah Lotnya yang mana? Puranya, Kak. Puranya itu. Ya. Itu ombaknya. Jangan sak licin nak. Ini terang. Itu batuan. Awas jangan ke situ ke pleset. Ada 4. Di situ aja munyut. Lihat ombak sih. Awas ombak datang. Dedek kakak. Hai. Ombak datang, awas. Ombaknya besar. Sudah selesai dari Tanah Lot. Sekarang perjalanan pulang menuju hotel. Nih tengok kanan kirinya masih tetap dengan pemandangan yang sama, yaitu sawah, gunung yang sangat indah. Nih lihat teman-teman. Udah puas ke Tanah Lot kakak dan adik? Udah. Gimana, bagus nggak? Kecipratan air. Airnya rasanya apa? Asin. Jadi lengket tangannya. Dedek senang? Iya. Oh, ada kepiting 7. Oh iya, ada kepiting ya, nempel di kerang ya. Dedek lihat apa di Tanah Lot tadi? Ombak, lihat apa aja? Ombak, batu karang ya. Dan ikan. Ikan kecil-kecil ya. Iya. Kita keluar gerbang Tanah Lot. Kenapa? Ini kan udah keluar sayang. Udah habis view-nya udah. Airnya masih. Tapi keluar. Memang ini ya udara di Bali ini panasepol. Panas berapa derajat ya? Kok enggak kelihatannya di luar berapa derajat?
35 derajat Celcius. Langsung menghitam. Halo, Pak Rijal. Mulai yuk. Maaf ya teman-teman, ayahnya lagi sambil meeting, sambil menyetir. Jadi nanti kita kasih musik aja ini. Ini tengah nih. Selamat sore. Kakak, tadi kakak minum air laut ya sayang? Iya. Rasanya apa? Asin banget. Asin ya. Kakak tahu nggak kenapa air laut tuh rasanya asin, nak? Tahu bunda, karena air hujan melarutkan mineral dan melepaskan garam dari bebatuan di darat yang kemudian dibawa oleh sungai ke laut. Ketika cahaya matahari menghangatkan laut, air menguap dan garam tertinggal sehingga membuat air laut terasa asin. Pintar kecil Solihah. Thank you.
sudah menonton video kita. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.